Untuk keempat kalinya, Culinary Challenge dilat oleh Indonesian Chef Association atau ICA. Tahun ini Culinary Challenge di event Sial Interfood 2015 berlangsung pada bulan November lalu yang berlokasi di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kali ini, Tristar Galaxy Training Center yang diikuti oleh Chef Sari Palupi mengikuti lomba dengan tema Live Cooking Indonesian Main Course berbahan dasar unggas dalam perlombaan kali ini di Culinary Challenge. Galaxy mengikuti lomba di Interfood 2015 untuk menambah wawasan ya bagi kami dan juga karyawan-karyawan staff dan murid-murid dari Galaxy Training Center. Kemudian selain itu juga supaya kita mendapatkan link-link baru, antara lain misalnya supplier-supplier dan juga memperkenalkan Galaxy Training Center sendiri kepada masyarakat ya. Karena ajang seperti ini pasti banyak sekali ya, baik dari seluruh Indonesia, sehingga orang-orang bisa lebih mengenal Galaxy Training Center. Tujuan kita untuk mengikuti lomba ini adalah untuk masa depan kuliner Indonesia, yang mana produk-produk dalam negeri termasuk traditional food supaya dikenal masyarakat luar gitu. Tujuan dan harapan saya membawa murid-murid saya untuk berlomba ini supaya mereka punya jati diri dan mereka mempunyai motivasi, kepedean, dan supaya mereka dapat mengeksplor dia mempunyai kreativitasnya. Bertujuan untuk memajukan kuliner Indonesia. Kita mengadakan beberapa lomba masak yang diikuti oleh junior chef dan profesional chef. Junior chef itu dari dunia pendidikan, baik mulai dari sekolah menengah kejuruan sampai sekolah tinggi pariwisata. Sedangkan yang profesional dari restoran atau hotel. Dengan keikutsertaannya dalam perlombaan ini, Chef Sari Palupi dari Galaxy Training Center membuat ayam songkem. Culinary Challenge merupakan ajang kompetisi kuliner tingkat nasional yang diikuti oleh para chef profesional dan junior chef yang ada di Jakarta maupun dari daerah provinsi lainnya, yang mana mereka menunjukkan keahliannya di dalam memasak. Harapan dari acara ini adalah kita mempunyai insan-insan yang peduli dan cinta terhadap kuliner Indonesia itu sendiri. Bagi Chef Sari Palupi yang mengikuti kompetisi Culinary Challenge 2015, kompetisi ini merupakan wadah untuk mengasah jiwa kemandirian, kreativitas, dan sikap siap untuk bersaing di ajang kompetisi nasional maupun internasional. Kali ini kita mengikuti kompetisi Jakarta Culinary Challenge dengan temanya berbahan unggas, dan kali ini saya menampilkan makanan tradisional dari khas Madura yaitu ayam songkem. Di mana makanan ini sangat ciri khasnya yang menjadi daya tarik bagi kami ya, dari saya adalah cita rasanya yang pedas, dan sebenarnya ini makanannya sangat unik karena dibungkus dengan pelepah pisang, daun pisang lah intinya, dan dimasak dengan pelepah pisang gitu. Yah, waktu terus berjalan, dan akhirnya masing-masing peserta mampu menyelesaikan dan menyajikannya di atas meja yang telah disediakan oleh panitia lomba. Dan setelah mengikuti acara ini, sangat-sangat, aduh rasanya gimana? Ya, sangat-sangat mendebarkan karena persaingannya memang banyak ya, dari perhotelan terutamanya ya. Kita dari akademik sendiri sangat berusaha yang menampilkan yang terbaik. Dengan adanya Culinary Challenge ini, diharapkan dapat terus memberikan dorongan dan untuk lebih kreatif dalam membuat produk menjadi kreasi yang unik dan layak untuk bisnis.